dapat sambutan amat menggalakkan daripada semua kaum dan juga semua latar belakang yang datang bersama-sama pada hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada semua kerana turut hadir dalam program ini, dan ini merupakan satu sambutan yang saya lakukan bukan kali pertama, tapi setiap tahun sejak saya menjadi Menteri Besar dan kita lakukan ini, kita laksanakan termasuk tahun ini juga, dan nampaknya kehadiran tahun ini pun semakin bertambah. Dan dan kali ini yang menariknya, daripada pelbagai kaum yang datang beramai-ramai, masuk juga daripada masyarakat Cina yang datang daripada pukul 1:30 pagi, 1:30 tengah hari tadi, yang datang hinggalah ke saat ini. Dan nampaknya makanan mungkin cukup lah kot. Saya harap-harap makanan cukup, dan seperti mana yang kita jangkakan dari segi jumlahnya tu, dan kita menepati jumlah yang jumlah kehadiran. Saya tak tahu berapa ribu yang hadir pada hari ini. Cuma kita sendiri dapat saksikan, iaitu mereka yang datang dan balik, ya, yang datang makan kemudian tu mereka balik, kerana waktu yang kita berikan ini adalah daripada pukul 1:30, sepatutnya pukul 3 sampai pukul 5, tapi mereka telah datang sejak pukul 1:30 tengah hari tadi sehinggalah sekarang ini. Yang kedua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada masyarakat berketurunan Cina dengan ucapan selamat menyambut tahun baru. Gong Zi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Shi Ru Yi, ya, atas sambutan pada tahun ini yang saya dipahamkan bagi masyarakat Cina. Simbol ular juga merupakan satu simbol yang yang bermakna kepada mereka dalam kehidupan ini. Dan saya harap dengan tahun ular ini juga akan membawa lebih banyak kemakmuran, dan juga akan membawa lebih banyak perpaduan dan juga pertumbuhan ekonomi di negeri Perak kita ini. Dan akhir sekali kita harapkan ia akan membawa tuah kepada negeri Perak kita dalam pilihan raya yang akan datang, dan juga kepada negara secara keseluruhannya.